Inilah kita di kawasan Muslim di Cina, di Xi'an, Cina. Yang dijual di sini semuanya halal. Eggs. Oke. Menarik di sini. Ya. Inilah. Oke. Jadi ya jangan ditanya, di sini semuanya Cina, enggak masalah. Dan inilah kawasan Muslim di Xi'an, Cina. Ini mangga, plum sama melon. Itu mangga. Oke. Nah, aduh. Putih-putih itu manggis. Berapa jualan tadi? Satunya 8,5. 8,5. Ini ya, satu. Oh, mangkok. Kita coba. Yang das 2 baskom ini Pak Gub belinya 100 yuan. Bayar tadi. Enggak enak nih yang pegang ibu ini. Papa, makan lagi kan gue yang makan. Iya, ya, itulah makanya. Makan lagi. Pegangin ibu. Enak ya, sama. Ini manis ya? Manisnya enak, manis. Ini kehormatan ini yang pegang ibu nih. Oke, Pak Gub sedang memberikan statement. Kita ikut. Siapa ya? Pak Gub, kapan nih Bangka Belitung bersih kayak gini? Wah, jadi gini, keinginan kita harus ada. Tetapi lantas setiap kita ada ingin sesuatu ya, belum apa-apa kita sudah dimentahkan dulu sama orang. Artinya apa? Ketika kita ingin sesuatu, nah banyak juga yang meragukan. Nah hal-hal yang begini sebetulnya jangan terjadi. Kenapa kita nggak bersama-sama? Ayo dukung. Iya. Tapi coba aja. Nah, ini dulu juga 10 tahun yang lalu joroknya minta ampun. Pastinya. Ya. Sangat minta ampun joroknya. Sekarang coba lihat. Bersih begini. Nah, ada satu sebetulnya yang bisa dulu saya sudah ungkapkan waktu pertama sekali jadi gubernur. Kita ingin mendirikan Melayu Street dan China Street. Ya, ya. China Street di daerah Kampung Bintang. Bintang Melayu ya. Street, Masjid Jami dan ya. Pasar Mambu. Tapi apa yang terjadi? Pak, biasanya kan yang sulit mengubah mindset masyarakat. Betul. Kira-kira di Pangkal Pinang atau Bangka Belitung secara keseluruhan, bisa nggak kita mengubah mindset masyarakat untuk bersih kemudian berjalan kaki mendapat kemerdekaan begitu? Bisa, tetapi harus ada semangat dan pemahaman yang sama. Provinsi, kota, kecamatan sampai kepada RT. Ini kan kita mulai itu di Semabung. Yeah. Kita mulai di Ayani. Nah, kita nanti dah berkomentar yang ini. Yang penting provinsi sudah memulai. Yeah. Itu provinsi itu. Provinsi memulai. Nah, saya kasih tahu sama Pak Molen. Pak Molen, ini provinsi sudah memulai trotoar. Pokoknya tolong setelah RT RW itu ada tampak daripada bangunan itu harus diatur dengan perda. Oh. Apa itu namanya? Fasadnya ya. Setelah RT RW ada banget. bukan setelah RT RW itu ada bagian-bagian detail. Detail. Bangunannya harus dirapikan. Ya, ya. Tampaknya harus ada. Ayani ada yang mau, ada yang enggak. Ada saya lihat sudah dibongkar dan ada yang belum. Tapi sebetulnya kalau kita mau, saya yakin bisa. Intinya orang bisa, kenapa kita enggak bisa? Okay. Tetapi keinginan ini harus bersama-sama. Nah, inilah asiknya. Di Cina ini pejalan kaki benar-benar mendapat tempat yang terhormat. Ya. Jadi istimewa, dan mereka juga lihat persis semuanya. Oke, dan sampai sekarang saya tidak melihat motor dengan bensin, minyak, semuanya elektrik. Bahkan itu
elektrik juga. Jalan ini ada sepanjang 1,1 km ya. Ada 1,1 km. Kebetulan ada Pak Gubernur ya. Ada Pak Gubernur yang besok pagi akan mengikuti konferensi Timah Asia. Ada Pak Erjal di sini. Oke. Ada Bu Melati juga. Dan ini ada Bang Albana.